أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma arzuqna lailatul qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanatin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan semua, ayah-ayah semua, apa khabar, sihat ke? Nah, nampak ceria petang ni semua, alhamdulillah. Ibu-ibu okey, sihat? Alhamdulillah, Masak berbuka dah selesai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan ayahanda saya Al-Fadhil Tuan Imam kita yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati dan saya kasihi ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita telah berada dalam fasa yang penghujung fasa pertama di dalam bulan Ramadan ini, dan bermulanya fasa yang pertama inilah segala ujian ataupun segala halangan-halangan yang selama ini nafsu kita ni selalu mendidik kita, ya, kita dapat leburkan pada fasa yang pertama ini. Jadi pada hari ini, bersempena dengan bulan Ramadan yang penuh barakah ini, saya nak bawa ibu-ibu dan ayah-ayah kepada satu perkara yang perlu kita hayati berkaitan dengan amalan. Amalan-amalan yang kita buat ni, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah sekalian, ada amalan ini yang boleh menjadi cahaya bagi kita untuk kita bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti. Ada sesetengah amalan ini kalau kita buat di dunia ini, maka dia akan memberikan kepada kita cahaya dan tanda kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa daripada Abdul Rahman bin Jubair bin Nafir, annahu sami'a Aba Dzar wa Aba Darda qala. Abdul Rahman bin Jubair bin Nafir, dia pernah mendengar daripada dua orang sahabat Nabi yang namanya Abu Dzar. Abu Dzar dan juga yang kedua ialah Abu Darda radhiyallahu anhuma. Siapa tak kenal dengan Abu Dzar yang beliau digelar sebagai Abu Dzar Al-Ghifari? Dan siapa tak kenal Abu Darda, antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda dan Abu Dzar, dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, kata Rasulullah, ana awwalu man yu'dhanu lahu fi sujudi yaumal qiyamah. Nabi kata, akulah orang yang pertama yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Allah pada hari kiamat. Bila mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mata-mata orang-orang yang ada di padang mahsyar ini, manusia ni semuanya tunduk. Saya teringat dulu zaman-zaman belajar dekat sekolah, kalau kita belajar dengan guru yang garang ni, bila cikgu tu dia soal kita dalam kelas, tuan-tuan, bila dikeluarkan saja soalan, semua pelajar-pelajar dalam kelas semua tunduk mata, tak pandang, tak berani nak pandang kat cikgu tu. Semua tunduk je, tuan-tuan.
Cikgu sebut nama pun kadang-kadang tak menyaut. Sebab apa tuan-tuan? Takutnya dengan cikgu tu. Jadi orang-orang di hari kiamat ni tuan-tuan, masa duduk dekat padang mahsyar ni, tidak ada mana-mana manusia yang berani nak angkat muka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni memikirkan macam manalah nasib kita ni di padang mahsyar ini, bagaimana besok amalan-amalan kita ni ditimbang dan di manakah buku amalan ini akan kita terima. Jadi orang pertama yang diizinkan oleh Allah untuk sujud tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oh, tak bangga kita dapat jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa awwalu man yu'zanu lahu bi rafi'i ra'sih, dan akulah kata Nabi orang yang pertama yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kepala. Maknanya Nabi sujud kepada Allah lama di padang mahsyar. Adab Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala ini bukan satu perkara yang mudah. Bukan kita mudah-mudah nak minta dengan Allah. Sebab tu kalau kita ni ada hajat dengan Allah, ya, bila kita solat malam-malam tu, kita bangun malam, solat sunat hajat, solat sunat taubat, sujud tu biar lama. Sujud yang terakhir tu biar lama. Sebab tu guru-guru kami dulu pernah mengajar kepada kami, dia kata bila kita sujud dekat terakhir tu, masa sebelum kita nak sebut hajat kita tu, amalkan beberapa doa. Antaranya doa Nabi Yunus AS, baca sekurang-kurangnya 11 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lepas 11 kali baca doa Nabi Yunus, baca doa Nabi Adam AS bila diturunkan di bumi. Bila dimurkakan Allah kepada Nabi Adam ni, maka Nabi Adam ni berdoa kepada Allah. Tanda taubat Nabi Adam, Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illan tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini telah menzalimi diri kami. Kalaulah kamu tidak ampunkan kami, ya Allah, nescaya kami ini tergolong di kalangan orang yang rugi. Sekurang-kurangnya 7 kali. Ini guru kami ajar kepada kami. Kemudian selepas itu barulah kita berdoa kepada Allah, minta hajat apa-apa hajat. Ya, mudah-mudahan dengan kita ya meminta kepada Allah, dengan kita mulakan dengan taubat, maka Allah akan perkenankan doa kita. Bila mana Nabi diizinkan mengangkat kepalanya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'udzur baina yaday fa'arifu ummati min bainal umam. Lalu bila Nabi angkat saja kepala, Nabi tengok dekat depan Nabi, maka Nabi kenal umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat yang Allah himpunkan di padang mahsyar ini sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah orang terakhir yang akan dimatikan oleh Allah di akhir zaman nanti, dikumpulkan di satu tempat. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang buat umrah, tak payah pergi jauh, kita pergi buat umrah tuan-tuan. Pergi sekampung, naik satu flight, tapi syarikat travel lain naik. Yang seorang naik travel lain, yang kita naik travel, tapi naik satu flight. Hotel lain lah. Tak pernah jumpa dekat Masjidil Haram. Padahal baru 1 juta aja, lebih kurang 1-2 juta dekat Masjidil Haram. Dan tempatnya pula satu masjid aja. Tak jumpa tuan-tuan kat Masjidil Haram ni. Itu baru 1-2 juta. Macam mana kita besok dia padang mahsyar nanti, bilion trilion tak tahu macam mana nak sebut lah. Macam mana kita ni, jangan kata kita nak jumpa kawan sekampung, nak jumpa keluarga kita pun belum tentu dekat padang mahsyar. Kita duduk dekat buat umrah ni tak jumpa dekat Masjidil Haram, tahu-tahu jumpa dekat mana tuan-tuan? Dekat kedai jubah. Allah ustaz. Kita jumpa kat kedai jubah pula. Allah, kita pula ya, tengah pula belik-belik jubah pula. Ya, tengah beli 2-3 pasang, dia pula tegur kita. Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, begitu sekali Nabi ni Allah bagi mukjizat kepada Nabi ni bila duduk dekat padang mahsyar. Nabi ni diperlihatkan di hadapan Nabi
umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa anzuru an shimali fa'arifu ummati min bainal umam, min bainil umam. Dan Nabi kata, aku memandang ke arah kanan, aku melihat. Wa anzuru an yamini, aku memandang ke arah kanan, fa'arifu ummati min bainal umam, maka aku kenal umat aku daripada umat-umat yang lain. Wa anzur an shimali, aku memandang ke arah kiri, fa'arifu ummati min bainal umam, aku kenal umat aku daripada sekalian umat-umat yang lain. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, persoalan kita, macam mana Nabi boleh kenal kita? Macam mana Nabi boleh kenal kita? Siapa boleh jawab? Tak apalah tuan-tuan, hari ini program kita bukan anda bertanya ustaz jawab, ustaz tanya ustaz yang jawab. Senang cerita. Jadi sahabat Nabi ni, dia dah tolong tanyakan bagi pihak kita. Masya Allah, tengok sahabat ni, dia punya sayangkan kepada kita ni tuan-tuan. Dia tolong tanyakan bagi pihak kita, ya Rasulullah, wa kaifa ta'rifu ummataka min bainal umam. Ya Rasulullah, macam mana kamu boleh kenal umat kamu ni ya Rasulullah, di antara sekalian umat yang ada? Saya ni tuan-tuan, hari ni mengajar tuan-tuan dalam masjid ni kan tuan-tuan. Cuba ayahat ni kita jumpa dekat pasar, dekat stadium tu, pasar tani. Confirm saya dah tak ingat nama muka tuan-tuan ni. Kalau kenal pun muka, ni surau yang mana satu? Ini surau masjid Paik Raja ke masjid mana? Muka kenal, tapi kita tak cam. Kita pun tak berapa ingat sangat. Ini yang kita tak ramai ni, yang lebih kurang 40-50 orang ni. Jadi tuan-tuan, macam mana Nabi ni nak boleh kenal kita tuan-tuan, kalau kita sendiri tak memperkenalkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cuba bayangkan Nabi dengan sahabat saja dah 100,000. Nabi di akhir hayat Rasulullah yang beriman dengan Nabi, kata riwayat hadis, 100,000 tidak kurang. Macam mana yang kita ni, yang sahabat Nabi tu, dia pernah jumpa Nabi, Nabi pernah tengok wajah dia. Macam mana kita ni yang kita pun tak pernah tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lagi tak pernah tengok wajah kita. Macam mana kita nak supaya Nabi kenal kita ni? Macam mana tuan-tuan? Jadi tuan-tuan jangan jawab. InsyaAllah hari ni ustaz tolong jawab, ya, insyaAllah. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ghurrun muhajjaluna min atharit tuhur. Antara tanda aku nak kenal umat aku di hari kiamat ni nanti, dekat padang mahsyar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tanda dekat wajah mereka. Apa tandanya tu tuan-tuan? Ghurrun muhajjaluna min atharit tuhur, ataupun min atharil wudu', dalam satu riwayat lain. Wajah mereka ini bercahaya-cahaya dengan sebab kesan daripada wuduk yang mereka ambil. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau orang tu dia sentiasa berwuduk, maknanya orang tu apa tuan-tuan? Orang tu solat lah tuan-tuan. Ada tuan-tuan pernah dengar orang tu dia ada wuduk? Saya wuduk selalu ada, tapi solat saya tidak. Ada tak tuan-tuan? Jarang tuan-tuan. Tapi kalau yang solat tak ada wuduk tu biasa dengar. Zaman saya dulu belajar sekolah menengah ni tuan-tuan, bila warden kejar daripada asrama tu tuan-tuan, kita berlari-lari pergi ke masjid. Terus sembahyang. Sebab kejap lagi kan, kalau tidak warden rembat kita, tak sembahyang apa masa takbiratul ihram dengan imam tu. Kalau tak sembahyang masa takbiratul ihram pertama dengan imam tu, lepas solat tu, siapa yang masuk semua kena kumpul, semua kena rembat. Jadi kawan ni, dia ni takut. Kan kejap lagi masuk ni. Masuk masjid, terus solat. Habis solat, kawan kata, tadi engkau tadi tidur tadi kat dorm tadi. Bila engkau ambil wuduk? Solat dululah, wuduk kemudian, dia kata. Tuan-tuan. Yang itu biasa dengar tuan-tuan. Tapi kat asrama lah tuan-tuan. Tapi bukan tuan-tuan lah. Ini kawan-kawan zaman saya belajar lah. Saya tak tuan-tuan. Saya baik tuan-tuan. InsyaAllah.
Jadi tuan-tuan, Nabi kata, aku kenal umatku ghurrun muhajjaluna min atharit tuhur wa la yakunu ahadun minal umam kadzalika ghairuhum, dan ianya tidak akan ada tanda ini pada mana-mana umat selain daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda pertama. Maknanya kita ni tuan-tuan, kalau kita selalu dalam hidup kita ni selalu kita wuduk, mengekalkan wuduk, dan bila kita ambil wuduk tu kita basuh dengan sempurna mungkin. Ya, bahkan ada di antara sahabat Nabi ni bila dengar hadis ini, bila mereka basuh kaki, mereka basuh sampai ke betis. Ya, bukan sekadar sampai buku lali, basuh sampai ke atas, tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan balik hari ini jangan sampai ke lutut dulu saja ya. Nak kasih ada kesan tu, tapi tak apa. Itu Nabi apa, para sahabat Nabi ni sangat laba nak mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa a'rifuhum bi simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nabi kata aku kenal umat aku ni, dia ada tanda di dahi mereka, di wajah mereka daripada kesan-kesan sujud. Jadi tuan-tuan, orang yang selalu sujud lama, kita tengok ya di kalangan para sahabat Nabi, tabi'in, salafus salih, ya, kalau mereka sujud ni tuan-tuan, sampaikan burung tu boleh duduk atas bahu ya orang yang sedang sujud itu, lamanya sujud. Ha, jadi tanda sujud ni bukan mesti dahi itu hitam. Ha, ada baru ni satu hamba Allah tanya kepada saya, ustaz, macam mana saya nak dahi saya ni hitam, ustaz? Saya pun kata senang aja. Masa tengah hari panas, pergi sujud dekat atas tar, confirm 2 jam hitam. Kadang-kadang orang sujud lama ni ya, bukan mesti dahi tu hitam. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok cerita filem-filem Melayu kan, yang ajaran-ajaran sesat tu dia punya dahi tu lain macam punya hitam tuan-tuan ya. Sampai ya, nampak sangat ya. Dicatkan warnanya. Jadi athari sujud ini Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang memperbanyakkan sujud. Jadi tuan-tuan, sujud lama ni sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sebut, aqrabu ma yakunul abdu ila Allah wa huwa sajidun. Seorang hamba ini saat yang paling hampir dia dengan Allah ialah ketika mana dia dalam keadaan sujud. Sebab itulah kita tuan-tuan, kalau solat sunat kita digalakkan sujud tu lama. Tapi dalam solat wajib kita kena ikut imam. Nabi sebut dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hasan sahih, kata Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyuktamma bih. Imam ini tujuannya ialah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbir. Kalau imam tu angkat takbir, kamu angkat takbir. Wa idza raka'a farka. Bila imam tu rukuk, hendaklah kamu rukuk. Wa idza sajada fasjud. Bila imam tu sujud, kamu hendaklah sujud. Ya, begitulah seterusnya perbuatan salat yang lain. Kadang-kadang kita melihat orang ini bila tayang solat jemaah, imam dah lama dah berdiri, dah rakaat kedua dah nak masuk rukuk, dia masih sujud dekat rakaat yang pertama tu. Sebab apa? Salah faham tentang agama. Ya, kerana bila mana kita tak ikut imam, ya, maka seolah-olah macam kita ni langgar arahan lah. Macam orang berkawat tuan-tuan, ya, yang dia punya tukang instructor tu kata ke kanan pusing. Ya, orang lain semua pusing cepat-cepat ke kanan. Kita pandang lagi kat instructor tu. Ha, lepas 10 saat baru kita pusing ke kanan. Jadi nampak dalam satu pasukan itu tak ada ketertiban. Begitu juga dalam solat jemaah ni. Solat jemaah ni bila orang kafir pandang kepada orang Islam ketika solat jemaah ni, ya, seperti barisan saf-saf yang tersusun rapi. Seperti bunyan marsus, bangunan yang kukuh. Apa akan jadi kalau sekiranya dalam barisan tentera Islam ini
apabila diberi arahan oleh pemimpin, tiba-tiba ada di antara anak buahnya yang lambat mengambil tindakan, maka akan menyebabkan kecelakaan pada pasukan tentera itu. Begitulah Islam mengajar umatnya dalam solat tentang erti ketertiban dalam saf. Maka kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah mengajar kepada kita satu perkara yang begitu penting, iaitulah apabila kita ni memiliki dua ciri ini, iaitu yang pertama sentiasa mengekalkan wuduk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita di hari akhirat nanti. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahawa ada di antara orang-orang yang beriman ini di hari akhirat, ketika mana nak melintas titian siratul mustaqim ini, orang-orang yang beriman, maka mereka ini akan boleh melintas dengan baik dan mudah. Ada di ketika kita nak melintas titian siratul mustaqim inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi menziarahi perkuburan. Kemudian Nabi bila sampai dekat kubur, Nabi kata, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun. Nabi bagi salam kepada ahli kubur. Nabi bagi salam kepada ahli kubur, Nabi kata, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, penduduk bagi kaum orang-orang yang beriman. Dan kata Nabi, wa inna insya-Allah bikum an qaribin lahiqun, dan kami ini semua insya-Allah dalam masa yang terdekat akan mengikuti kamu semua. Wudittu law anna qad ra'ayna ikhwanana. Nabi pun kata, aku sangat rindu dapat bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Nabi kata, qala antum ashabi, bahkan kamu adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanana alladhina lam ya'tu ba'd, tetapi teman-teman aku, saudara-saudara aku ialah orang yang belum lagi datang lagi. Wa qalu, lalu sahabat ni bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ya Rasulullah? Jadi ni soalan yang kita tanya tadi tu. Macam mana Nabi nak kenal kita sedangkan kita tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat dah tanyakan bagi pihak kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ara'aita law anna rajulan lahu khailun wurrun muhajjalah baina zahray khailun duhmun buhmun. Bagaimana pandangan kamu kalau seorang lelaki yang dia ni memiliki seekor kuda yang ada tompok putih, yang ada belang-belang putih dekat tubuhnya, dengan seekor unta yang warnanya hitam? Nabi buat perumpamaan begitu. Adakah boleh orang itu mengenal mana satu kuda dia itu? Bala ya Rasulullah, ala ya'rifu khailah, tidakkah dia boleh mengenal kudanya itu? Lalu sahabat berkata, bala ya Rasulullah, sudah tentulah ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, orang-orang yang tak pernah bertemu dengan Nabi, yang datang selepas Nabi, beriman dengan Nabi macam kita ni tuan-tuan, mudah-mudahan amin insya-Allah, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Mereka ini aku kenal bila mana wajah mereka ini bercahaya dengan kesan-kesan wuduk di wajah mereka. Fa ana faratuhum 'ala al-hayd, dan aku menanti mereka dekat satu tempat di hari akhirat namanya al-haud. Jadi tuan-tuan, sahabat Nabi ni ada antara sahabat Nabi, Anas bin Malik, dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu tinggalkan kami di dunia, kita berpisah ya Rasulullah, di mana aku nak cari kamu ya Rasulullah di padang mahsyar? Kita nak pergi umrah ni tuan-tuan, sebelum nak masuk dekat Masjidil Haram nak buat tawaf qudum ni, nak buat tawaf umrah kali pertama sampai Mekah tuan-tuan, mutawif
kita dah cakap, dah tanya mutawif. Mutawif ni kita kata, ustaz, kalau katakanlah masa tengah tawaf ni kita terpisah, kat mana kita nak jumpa? Awal-awal lagi kita dah bincang dengan mutawif. Sebab apa? Kita bimbang, takut kita keluar pintu lain, masuk pintu lain. Kita masuk tadi pintu lain, keluar pintu lain, tak jumpa hotel. Jadi sahabat Nabi ni, dia dah bimbang dah. Besok dekat hari akhirat ni, dengan manusia yang begini ramai, mana kami nak temu kamu ni ya Rasulullah? Dekat mana tempat kami nak bertemu kamu ya Rasulullah? Masjidil Haram tu mutawif pun dah biasa sampai. Ini dekat padang mahsyar, tak ada siapa pun dah sampai. Tak ada siapa yang ada pengalaman sampai dekat padang mahsyar. Jadi sebab itulah sahabat ni tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kalaulah kami ni nak temu kamu dekat padang mahsyar, dekat sana ya Rasulullah, di mana tempatnya? Nabi kata, aku akan berada di tiga tempat. Yang pertama, aku akan berada di Haud, Telaga Kausar. Yang kedua, aku akan berada dekat satu tempat namanya Al-Mizan, tempat ditimbang segala amalan. Lalu Nabi kata, umat akulah orang pertama yang akan dihisab, dan umatkulah umat yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Masya-Allah. Tak bangga kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ala la yuzadunna rijalun an haudi kama yuzadul ba'iril dal unadihim ala halumma fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak fa'akulu sahakan sahakan. Lalu Nabi kata, umat Nabi ni bila Nabi nampak saja, ketika Nabi tunggu dekat padang mahsyar, yang pertama dekat telaga Haud, yang kedua dekat Mizan, dan yang ketiga dekat ketika menintas titian Siratul Mustaqim. Inilah destinasi yang terakhir yang Nabi tunggu kita di tempat. Kalau ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila melintas titian Siratul Mustaqim, cahaya yang ada pada tubuhnya itulah yang akan menjadikan jalan mereka itu nak menuju ke syurga itu mudah. Ada di antara dalam sebuah hadis yang disebut oleh Nabi, ada dalam sebuah hadis Nabi sebut, ada di antara umat aku ni Allah bagi cahayanya terang selama 100 tahun. Lepas 100 tahun dia masih lagi dalam perjalanan nak pergi ke syurga, habis cahaya ni tuan-tuan. Maka Nabi bila tengok umat dia dalam keadaan meraba-raba dalam kegelapan, Nabi kata, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umat aku, ya Allah selamatkanlah umat aku. Ada di antara umat Nabi ni cahaya mereka tahan selama setahun saja. Ada di antara umat aku cahayanya itu bertahan selama satu bulan. Ada yang satu minggu saja. Ada yang cahayanya satu hari. Ada yang cahayanya seketika je, bercahaya lepas tu padam. Macam orang bateri habis dekat torchlight tu. Dah lama tak guna torchlight, ambil dekat almari, buka sekali je nyala lepas tu padam. Ada di antara umat Nabi SAW yang cahayanya hanyalah sebesar ibu jari kaki. Bila dia nampak cahaya, dia nampak, maka dia berjalanlah dalam keadaan perlahan-perlahan-perlahan. Manusia yang hebat di sisi Allah, dia jalan bagaikan sepandas kilat dalam hadis sebut. Kalbarq, kabarqin khatif, seperti kilat yang menyambar. Ada yang seperti khailun, seperti kuda yang begitu pantas berlari. Ada yang seperti lelaki yang gagah yang sedang berlari. Ada yang berjalan seperti orang yang berjalan dengan berpaut pada tangan dan kaki. Kadang-kadang kakinya terjatuh, dia masih berpaut pada tangan. Kadang-kadang tangannya terlepas, dia berpaut pada kaki. Lalu akhirnya dia sampai juga di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berjalan, kata Rasulullah, dia berjalan di atas muka dan perutnya. Ya, dia jalan di atas muka, tuan-tuan. Betapa ya manusia ini berbeza-beza. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita apakah amalan-amalan yang boleh memberikan cahaya. Yang pertama tuan-tuan, amalan yang boleh memberikan cahaya untuk kita di hari akhirat nanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita yang pertama, banyakkan membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Orang yang banyak membaca Al-Quran di hari akhirat nanti, Allah akan berikan kepadanya cahaya, tuan-tuan. Yang kedua, orang yang Allah bagi cahaya di hari akhirat ialah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha.
Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Allah kata, kalaulah kamu bertaubat dengan taubat nasuha, mudah-mudahan besok Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan, kafarahkan segala kesilapan kamu. Wa yudkhilakum jannah, dan masukkan terus kamu ke dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah bila dia bertanya dengan Nabi, ya, dia kata, ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang saya patut minta dengan Allah? Rasulullah ajar kepada Sayyidatina Aisyah, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pengampun, ampunkan dosa aku. Kerana bila kita ni dosa banyak, Allah ampunkan semua dosa kita, maka kita akan masuk syurga ni tanpa sebarang hisab. Yang inilah yang Nabi SAW ajar kepada kita. Bila mana manusia masuk dalam syurga yang di bawahnya mengalir sungai, kata Allah, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Hari itulah di mana Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman dengan Nabi itu. Lalu Allah kata, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim. Terpancar cahaya-cahaya mereka di antara, di hadapan mereka dan di antara sebelah kanan dan kiri mereka. Jadi tuan-tuan, orang yang sentiasa bertaubat, orang yang bercahaya. Yang ketiga, orang yang bercahaya ni tuan-tuan, orang yang banyak selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan dengan apa yang kita buat, dengan amalan yang kita laba pada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik buat diri kita. Rasanya cukuplah sekadar itu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tuan-tuan kalau sekiranya mengambil masa tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.